Ola Ramlan Tisa adalah aktris, model, penyanyi, dan presenter berkebangsaan Indonesia. Tahun 2003, Ola menerima pinangan dari Alex Tian. Mereka menikah pada tanggal 17 Mei tahun 2003 dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Sean Michael Alexander. Namun Alex mengonfirmasi bahwa pernikahan mereka telah berakhir sejak dirinya menjatuhkan talak pada tanggal 7 Juli tahun 2010. Kemudian pada tanggal 20 Desember tahun 2012, Ola menikah dengan Alvar Hutapea. Pernikahan ini dikaruniai dua orang putri, yaitu Elina Naira Hana Hutapea dan Adrina Naira Hana Hutapea. Sayangnya mereka bercerai pada tanggal 6 Juni tahun 2022. Ola mengawali karirnya sebagai finalis ajang pemilihan Cover Girl Model pada tahun 1997, Ola sukses menjadi juara favorit. Pada November tahun 2010, Ola resmi ditunjuk sebagai duta merek Yahoo OMG. Pada tahun 2011, Ola bersama Dewi Sandra merilis sebuah single kolaborasi berjudul Stop. Namanya menjadi terkenal berkat menjadi model video klip beberapa band. Selain itu banyak iklan berdatangan untuk menggunakan jasanya dalam memasarkan produknya. Salah satu iklan yang dibintangi Ola ialah Good Time Cookies, Nescafe dan masih banyak lagi. Kemudian Ola terjun ke dunia seni peran dengan membintangi sinetron seperti Sakila, Cinta Indah, Isabella, Nada Cinta, Cinta Sejati, Drama Queen, dan lainnya. Ia juga berhasil membintangi beberapa judul film seperti Suami-Suami Takut Istri The Movie, Sakral, dan Jendela. Berikut biodata Ola Ramlan. Nama lengkap, Ola Ramlan Tisa. Nama panggilan, Ola. Tempat tanggal lahir, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 15 Februari tahun 1980. Umur, 43 tahun. Agama, Islam. Profesi, aktris, model, presenter, dan penyanyi. Tahun aktif, 1997 hingga sekarang. Instagram, @olaramlan.